welcome back to my channel. Hari ini aku kenapa pakai jilbab kayak gini? Maafkan, karena aku mau tutorial makeup yang kalian bolak-balik tanya di Instagram. Buat kalian yang nonton di YouTube aja, tapi nggak belum follow Instagram aku, jangan lupa follow Instagram aku. Ntar aku tag di sini. Abaikan ayam itu yang selalu ada di setiap video aku. Oke guys, jadi nih aku bener-bener nggak pakai apa-apa, tapi tadi aku udah pakai base doang supaya nggak terlalu lama, ntar kalian bosen, oke kan? Oke, kita mulai. Aku kalau daily fashion lagi, daily makeup aku tuh biasa pakai Wardah, betul nggak sih? Ya kan? Yang liquid foundation, yang natural matte, yang nggak terlalu putih. Atau kadang-kadang aku juga bisa pakai Kiehl's, tuh, ya kan? Nah ini aku pakai yang Wardah dulu. Nih cara aku adalah ini ditotolin tuh di sponge. Nggak pakai sponge sebenarnya juga nggak apa-apa sih, tapi aku lebih suka yang pakai sponge. Jadi totolin di sini. Aku pakai kaca juga ya guys. Tipis-tipis aja, dan aku nggak suka warna yang terlalu tone up karena nanti beda banget sama warna tangannya. Tuh. Ini aku pakai yang rata. Abaikan bandana aku yang lucu ini. Ya kan, diratain dulu. Tutup semuanya. Kemungkinan yang nampak-nampak pori-pori palingnya kan guys. Dah, tuh kelihatan nggak? Tenang ya. Oke, setelah aku pakai ini, karena ini hanya daily, aku itu biasanya sisir dulu sih. Nih, alis. Kalau aku daily yang biasa-biasa, aku biasa nggak pakai pensil. Tapi kalau mau pakai pensil, aku tuh dari pensilnya pakai dari Huda Beauty. Ini yang waterproof yang warna coklat, atau dari NYX. Ini udah pendek karena aku pakai. Kita pakai dikit aja supaya kalian bisa lihat. Tipis doang karena alisnya, buat yang udah ngikutin aku di Instagram pasti udah tahu aku tuh threading alis. Gak sulam ya, aku cuma threading doang. Nih, sisir lagi supaya rapi. Tuh. Oke, begini kan dulu enggak tuh nampak. Aku pakai nih dari Body Shop. Ini aku pakai buat jadi blush on, tapi ini juga bisa buat lipstick, tapi aku hanya pakai ini buat blush on karena warnanya bagus. Aku tunjukin kalian ya. Di blush on-nya kita taruh di sponge, terus di tetap kita taruh melewati ini sih, sesuka kalian aja sih. Kalau aku sukanya gitu karena ini cuman daily makeup, jadi aku nggak pakai, aku nggak pernah makeup. Buat kalian yang ngikutin di Instagram pasti udah tau aku nggak pernah pakai makeup yang terlalu nyablak banget, kecuali kalau ada acara. Ini pakai sebelah sini. Lihat nggak perbedaannya? Aku tuh lebih suka kalau pakai ini apa namanya, blush on, lebih suka pakai yang ini, pakai sponge daripada pakai blush. Dipakein tetep supaya dia rata. Oke. Nextnya aku nggak tipe yang pakai eyeliner yang gimana-gimana, jadi kalau daily ini aku hanya pakai apa namanya, mascara. Biasa aku pakai ini Into It, ini kebetulan nggak ada di Indo, tapi ini ada jual kayak di KL gitu, ada di drugstore-nya banyak banget, atau kadang-kadang aku pakai dari Body Shop. Ini aku pakai yang ini aja. Kita pakai dulu si maskaranya.
gitu. Pakai lagi dari sini. Jadi aku tipe kalau kalian misalnya lihat kan beauty blogger itu dijepit dulu baru dipakein maskara. Nah, kalau aku berhubung aku punya bulu mata ini terlalu kaku gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Jadi aku pakai dulu bulu mata pakai dulu si maskara ini baru aku jepit. Jepit supaya dia kayak gitu, kelihatan nggak ya? Oh, oke, kita buat lagi sebelahnya. Matanya supaya dia naik ke atas karena aku nggak yang tipe pakai lash juga, males lebih tepatnya karena ini juga cuma daily. Biasanya aku daily cuma gini doang sih. Cepet lagi. Lihat enggak? Oke kan? Nih. Kelihatan oke. Udah gini. Aku pakai ini dulu. Lip balm gitu supaya enggak kering. Pakai tangan aja lah ya. Tuh, kelihatan ya. Lalu aku pakai biasa aku pakai gelnya tuh ada dua versi. Kalau enggak dari Intuit juga sama brand yang sama maskara aku. Berhubung lagi pandemi enggak bisa kemana-mana, jadi aku cari dapet yang hampir mirip dari Emina. Nih, dan aku pakainya tuh cuman tipis banget. Dan ini tuh selalu aku beli ini lip tint ya. Lip tintnya ini yang bisa buat pipi sama buat bibir. Tuh. Kok gonjreng banget ya di kamera guys. Aku bersihin dulu. Tuh. Jadi ini. Nah, kalau misalkan aku perginya yang agak mau lama dan mungkin outdoor, aku tuh pakai bedak dari Wardah juga. Tuh. Tapi itu cuman di tap-tapnya gini. Aku kasih tahu ya. Nih. Oke. Udah gini doang aku. Jadi bisa cuman berapa menit lah nanti kalian lihat kameranya dan udah dia tinggal dipakein jilbab. Cuma dia tanpa bandana ya kan. Kalau mau dipakein, kalau enggak juga bisa. Jadi gini adalah daily makeup aku. Tuh. Cocok enggak? Cantik ya. Enggak menor-menor menurut aku karena aku enggak suka pakai misalnya lipstick yang gonjreng banget. Aku gak pernah punya lipstick yang gonjreng, jadi aku cuma gini doang. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow. Yang belum subscribe YouTube juga subscribe, karena nanti tiba-tiba aku bisa ngadain kayak giveaway gitu lagi. Ya kan, buat terus-terusan sama kalian, buat berbagi sama kalian. Yang pasti aku niat real. Ini cukup sekian vlog aku tentang daily makeup. Nanti kalian komen atau kalian DM lagi kalian mau aku makeup apa. Misalnya pergi pesta atau apa. Ntar aku bikin lagi buat kalian. Thank you guys. Bye.